Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Desi Susanti. Hari ini aku mau bagi kegiatan aku, mau modein ini. Aku habis belanja ya teman-teman, belanja voucher sama perdana nih. Nah ini belanjaan aku ya teman-teman, voucher tuh. Ada beli voucher simpati 3XL, Exis, perdana, XL, Exis sama 3. Jadi total habis 2 juta lebih. Aku belanjanya nggak nentu ya teman-teman. Udah punya langganan khusus sih ini. Jadi kalau belanja itu tinggal kita WA aja, nanti dianterin ya. Maaf ya, ini aku tutupin harganya ya teman-teman, biar kalian nggak tahu. Nah ini macem-macem ya. Jadi biasanya aku kalau jual kayak voucher-voucher gini, ambil keuntungannya itu ada yang 1000 lebih, ada yang 2000-an ya. Paling besar 2000 lah. Pokoknya 1000 lebih, ada yang 1000, ada yang 1800 kayak gitu ya, ada yang 2000 gitu ya. Perdana biasanya aku ambil keuntungannya itu 10 ribuan ya. Ada yang 10 ribu, ada yang 8 ribu, ada yang 9 ribu lah. Rata-rata segitu ya. Jadi biasanya aku belanjanya itu enggak yang tiap ini ya teman-teman. Enggak yang tiap hari ya. Jadi kira-kira apa yang habis baru belanja. Tapi kalau belanja di distributor ini, sekali belanja kalau mau dikirimin itu sama dia, paling sedikit itu mesti 1 juta ya, dia baru mau nganterin ya. Jadi dia ada karyawan khusus yang buat nganter-nganter gitu. Tapi kita minimal mesti ordernya paling sedikit 1 juta gitu, baru dianterin ya. Kalau aku sih belanja segini biasa kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali ya, nggak nentu ya teman-teman, kan jualan nggak tiap hari sama ya, bisa juga seminggu 3 kali gitu ya, habis segini ya. Kadang juga belanjanya nggak segini, kadang 1 juta lebih gitu ya, kadang-kadang juga lebih dari ini gitu ya. Teman-teman, ini dia ya, kayak voucher yang XL ini yang per bulan nih. Di toko aku jualnya 20.000, itu dapatnya 3 GB. Terus kalau yang 10 GB nya per bulan 44.000. terus kalau ini yang 16 GB jualnya 65. terus ini juga ada ambil perdana ya, soalnya perdana habis. Ini perdana XL jualnya 18, ini perdana 3 yang udah ada datanya ini 5 GB jualnya 30. Terus ini ada voucher Exis 2 GB setengah jualnya 13. Kalau ini yang 8 GB per bulan ini ya, Exis juga ini 36. Ini Exis juga jualnya 51.000, ini yang 14 GB. GB-nya di belakang ini dia tulisnya. Bukan, salah ngambil saya. Nah, ini. Nah, yang 14 GB ini jualnya 51. Jadi setiap voucher aku kasih harganya biar nanti pas jual nggak bingung ya jualnya berapa. Kalau ini voucher 3 nih yang 3 GB 3 hari aku jualnya 12. Ini yang 7 GB 30 hari jualnya 32. Nah, terus sebelah sini ada perdana Exis ya. Ini jualnya 18. Ini voucher simpati, ini ada yang 3 GB setengah jualnya 3 GB setengah 7 hari jualnya 20. Kalau ini yang 1 GB setengah 3 hari di sini jualnya 9.000. Terus ini ada yang 2,5 GB 5 hari jualnya 13. Nah itu dia ya harga-harga voucher sama perdana yang aku jual ya teman-teman di toko aku. Jadi tuh
ini sih masih banyak sih yang giga-giga yang lainnya ya. Cuma ini aku ngambil yang ini aja ya. Soalnya yang lain masih ada sisa sih. Jadi kalau masih ada yang masih ada ya nggak ambil dulu ya. Tunggu habisin dulu sisa dua gitu baru ngambil lagi. Biasanya apa sisa tiga gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video yang lain ya. Thank you.